Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu taala. Kitab Penawar Bagi Hati ini bagi saya cukuplah untuk masyarakat awam al-muslimin yang ada di zaman kita ini sebagai penawar ataupun penyembuh bagi hati yang sedang bermasalah, kerana dia ringkas, kecil dan cukuplah untuk kita beramal dengan dia. Bab yang keempat ataupun fasal yang keempat pada menyatakan perut. Kita nak pergi ke perut pula ni. Dari anggota kita ni ada tujuh, yang keempatnya pada menyatakan perut. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perut sebagai nikmat di dunia dan juga di akhirat. Dua-dua, nikmat untuk dunia dan juga nikmat untuk akhirat. Untuk akhirat. Tulis itu, nikmat untuk dunia dan juga nikmat untuk tujuan akhirat. Kelebihan perut untuk tujuan akhirat adalah memberi bantuan kepada badan, iaitu apabila masuknya makanan ke dalam perut, ia akan menjadi darah, kemudian kepada air mani, iaitu dengannya boleh mengeluarkan zuriat. Kita ni kalau ada anak ramai, untung tak untung? Suka ke tidak? Dia kata penat ustaz. Tak. Ibu-ibu lah jawabnya. Ayah dia suka ya. Dia juga daftar nama ya. Nama dapatnya dia. Orang lainnya letih melahirkan anak. Suka sebab apa? Sebab setiap anak yang dilahirkan itu, kalau kita didik dia dengan baik, menjadi orang yang soleh, 5 orang anak, 10 orang anak, setiap waktu, Rabbighfirli waliwalidaya, ya Allah, ya Tuhanku, kita duduk dalam kubur, tenangnya hidup, setiap kali masuk waktu salat, 5 ataupun 10 doa, ya Allah ampunkan pada mak ayah aku. Untung tak untung kita? Untung. Itu untungnya ada anak untuk akhirat kita. Atas dunia penat sikit lah. Tama-tama sekarang ni belanja besar. Pergi sekolah, satu sekolah 400, kena bayar 500 seorang-seorang anak. Jadi kena 10 anak, tak makan apa kita ni. Duk bayar duit sekolah. Maka dengan sihatnya perut seperti jantung, limpa, paru-paru dan perut besar, boleh mencegah pelbagai penyakit dan boleh membolehkan kita menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Alhamdulillah. Kita ni kalau sakit, nak solat pun payah. Cuma setengah orang ni bila sakit baru nak pergi masjid. Ada juga lah gitu. Ada ke tidak? Bila kita pergi ziarah dia sakit di hospital, kemah pergi tanya ustaz, doakan saya. Kata nak doa apa? Kalau sihat nak pergi masjid. Allahu akbar. Kata waktu mu sihat 25 tahun baru ni, 30 tahun baru ni, pergi masjid ke tak? Jarang-jarang. Punya slow ya, punya jarang-jarang. Tapi sekarang ni kuat dah ni. Kata insyaAllah lah kalau hidup lagi, pergi lah masjidnya. Ustaz pun nak marah juga tak? Kalau kata lagi tu dia pun baik saya cakap dengan ustaz ni. Dia kata hidup lagi. Manusia ni begitulah keadaan. Bila sihat balik, lagi pula. Manakala kelebihan perut bagi tujuan dunia, tak ada itu. Bagi tujuan dunianya apa dia? Ialah untuk kita dapat menikmati segala kelazatan makanan, minuman, bersetubuh, kerana ketiga-tiga perkara ini hanya dirasai kenikmatannya ketika perut berada dalam keadaan sihat. Maknanya kalau dia perut sakit, tengok isteri pun begitu ialah. Duk main, orang panggil tak bawa semangat mana dah. Mensyukuri nikmat perut ini pula perlu bermula dengan memeliharanya daripada makanan yang haram. Tulis tepi kita. Bagaimana cara menjaga perut? Nak jaga perut ni macam mana? Ini kita kempen penjagaan kesihatan. Nak betul-betul nak sihat, apa kita apa? Memeliharanya daripada makanan yang haram dan syubhat. Makanan yang haram betul-betul haram dan makanan yang syubhat. Hari ni makanan syubhat banyak ke tak banyak? Yang kita tak tahu state halal haram betul-betul. Logo halal ada. Tapi siapa dia yang buat? Apa bahan yang digunakan, itu dia panggil syubhat. Kalau kita betul-betul haram, kita makan berdosa.
Tapi subhat ni dia tidak berdosa lagi. Cuma tengok tahap subhat tu. Kalau sampai lebih bawah 10%, maka itu dia panggil itu masalah. Kita pun sukar hari ni. Ni orang duduk tular, duduk sebar dalam grup ni kak, macam-macam. Pegawai tu pegawai ni buat kenyataan, makanan kita ni ayam lah macam-macam. Habis cuba tanya balik orang yang sebar tu, awak makan ayam ke tak? Dia kata dia makan juga. Habis sebar awak apa? Kita suka menyebarkan benda-benda yang boleh menimbulkan kegelisahan masyarakat. Tak payah bersebar. Tak perlulah jadi orang yang pertama menyebarkan benda-benda. Maksudnya, makanan yang diragui halal dan tidak diyakinkan haramnya, itu makna syubhat. Tulis, apa makna syubhat? Kalau orang tanya makna syubhat tu apa? Letak di tepi kitab tu, dia punya tajuk, baru kita boleh cari pula. Iaitulah yang diragui halal dan tidak diyakinkan haram. Nah, itu dia panggil syubhat. Kalau betul-betul halal, tak ada syubhat dah lah. Jangan duduk cari syubhat. Atau yang betul-betul haram, itu tidak ada lagi syubhat. Serta memelihara daripada keadaan yang terlalu kenyang. Oh, itu nombor dua tu. Yang pertama, jaga daripada makanan yang haram dan juga syubhat. Yang kedua, yang ketiga, memelihara daripada keadaan terlalu kenyang. Benda ni halal 100%, tapi kita pergi makan pula lebih-lebih, sampai mereka orang panggil tak nampak apa dah, kenyang sangat. Itu pun bahaya juga. Oleh itu, kita perlu bersungguh-sungguh memelihara perut itu daripada perkara yang haram dan syubhat, kerana tiga perkara: kepentingan menjaga perkara yang haram dan syubhat ini dengan tiga sebab. Yang pertama, kerana takut seksaan api neraka. Kalau makan yang haram, fannaru aula bihi. Tengok, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, ini salah satu daripada contoh. Kita jangan duk kira makan benda haram ni, makan babi, khinzir. Cuma yang masalah hari ni ya, hot dog itu masalah. Hot dog ni halal ke haram? Oh, orang suka tu. Makan dah kali buat dia. Pagi lagi kau hot dog dah. Hot dog tu halal ke haram? Tak nak jawab dah. Nama tu haram. Betul tak? Kau ada orang kata halal dok? Haram nama. Tapi benda tu syubhat adalah tu. Nama haram, tapi makanannya tidak haram. Itu masalah dia panggil. Jadi eloklah nasihat saya kepada semua yang terlibat ni, supaya ubahlah nama yang tak baik tadi. Ubah nama tu kepada ikutlah daging kotel ke apa benda tak? Daripada kepuk kotel kepada daging kotel. Boleh? Tahu kepuk kotel? Kepuk leko tu kan? Macam lebih kurang tu juga dia pun sebenarnya. Gitu apa? Kepuk leko kena. Ni tak pernah pergi. Ni kena buat rawatan pokok ni. Pergi kelak jauh. Game lawak Kelantan Terengganu sekali dah baru kena kepuk leko. Baik. Jadi haram makanan bukannya benda tu saja. Ada kalanya benda tu tidak haram, tapi haram kerana sebab lain. Contohnya harta anak yatim haram, harta riba. Kita ambil duit riba pergi beli makanan, makanan tu halal, tapi duit harga tu haram. Nah, itu kita kena bezakan antara dua. Oh, saya tak makan orang haram, tapi rasuah penuh dia. Tak makan apa lagi tu? Pasal tu lah orang panggil makan rasuah, makan riba. Alladzina ya'kuluna riba. Allah sebut dalam Quran, alladzina ya'kuluna riba, mereka tak makan riba. Riba tu satu muamalah. Tapi kenapa Allah gambarkan dalam Quran ya'kulun, makan riba? Sebab kesimpulannya nak pergi ke situ juga. Boleh duit beli makan. Karena nak makan lah kita ni, puncanya karena nak makan. Kalau orang tanya, awak ni tua-tua baru nak pergi kuliah ni, masa muda ada buat apa? Jawab dia sibuk. Sibuk apa? Sibuk cari makan. Betul tak? Kenapa gini? Allah sibuklah. Sibuk dengan dunia ni, cari makan. Jadi padahal bukan cari makan, cari duit. Kenapa disebut makan? Puncanya mari di sini, akan pergi ke situ. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,
mereka itu hanya menelan api neraka ke dalam perut mereka, mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Allahu Akbar. Surah An-Nisa ayat 10. Dan seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, Nabi kata apa? La yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Tidak akan masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Subhanallah. Maknanya, na'uzubillah, kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Andai kata, dalam tubuh kita ni ada daging yang tumbuh daripada makanan haram, maka daging itu dibakar dulu. Wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Betapa dahsyatnya. Semalam saya terima ni dalam WhatsApp ni. Entah di Jepun mana tahu ada kajian, orang pergi kaji dalam bumi, nak ambil, nak dengar suara, tiba-tiba dengar suara orang duduk dalam bumi ni disiksa, di azab. Yang buat video pun penceramah juga, tayang dekat masjid. Subhanallah. Saya kata benda-benda video sekarang orang duduk main je, dia panggil impost apa benda jenis main-main reka-reka apa tu, buat tajuk nak suruh menakutkan orang. Kita kata tak payah, tuan-tuan. Dalam hadis Nabi sallallahu yang sahih sudah ada, Nabi menyebut tentang azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi al-qabri wa min azabi jahannam. Jadi tak perlulah cari suara-suara pelik daripada orang putih daripada Rusia, tidak perlu. Tak tahulah. Kita pun mudah nak percaya, nak terperangkap. Para asatizah pendakwah-pendakwah ni patutnya lebih berhati-hati. Benda-benda apa ni, mainan internet, mainan komputer ni, semua orang boleh buat belaka. Nak suara apa boleh, nak suara dengar, ada suara di langit boleh, nak suara di bumi, dalam bumi pun boleh, dalam laut pun boleh, semua benda orang boleh buat. Jadi tiba-tiba kita duduk tayang ke masjid, nak suruh orang masjid menangis semua kerana takut. Kita kata alhamdulillah, kalau tuan-tuan nak nangis, baca ayat Quran, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu, cukup dah. Baca terjemahan tak depan, bangun solat tahajud malam, baca ayat Quran ni, memadai apa yang nak menyentuh perasaan kita. Tak payah cari Jepun, cari orang putih, waktu keluar suara dalam bumi, apa benda, semua orang boleh buat. Tapi kita terperangkap dengan mainan budak-budak. Allahu Akbar. Jadi daging yang tumbuh di haram, daging yang tumbuh di haram ini tidak akan masuk syurga kecuali dibakar dulu. Wal'iyazubillah. Hadis itu riwayat oleh Imam Ahmad. Tengok nanti kalau sempat baca di nota kaki di bawah tu, ada hadis yang panjang tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah ni. Nak sampai ke hadis ni itu panjang lagi lah. Tuan-tuan boleh baca sendiri, saya nak fokuskan yang atas je. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, api neraka itu lebih utama daripadanya. Tengok dalam ayat, dalam hadis yang pertama tadi, lahmun nabata min haram. Daging yang tumbuh daripada benda-benda haram, mungkin dari sudut makanan. Kalau kata suh, akaluna lisuh, di dalam Quran kata as-suh di sini dengan makna duit-duit yang tidak jelas, seperti riba, rasuah, orang panggil duit-duit yang tak betul ni, itu dipanggil suh. Yang tadi mungkin kita boleh fokuskan kepada bahan makanan itu haram, bahan makanan seperti arak, khinzir, bangkai dan sebagainya, itu dia panggil. Yang kedua ni suh, mana lebih kepada duit, mana duit kita beli, kita membeli barang-barang tadi daripada duit yang suh, riba, rasuah, penipuan, skim cepat kaya, skim cepat miskin, banyak sekali sangat skim-skim yang ada. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan juga sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang, tengok di bawah ni hadis panjang. Nabi kata daripada An-Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tengok nota nombor 2. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Oh, halal jelas dah. Oh, haram pun jelas. Antara kedua-duanya terdapat perkara yang syubhah. Nah, kita dah faham tadi kan? Apa makna syubhah? Syubhah ini perkara yang tak haram, tak halal secara totalnya. Tengah-tengah.
Maka Nabi kata apa? Yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ramai orang tak tahu masalah syubhah. Karena itulah kita perlu belajar. Cuma saya bagi tip sikitlah. Kalau kita nak tanya ustaz-ustaz kita tentang perniagaan-perniagaan baru atas dunia hari ini. Saham-saham, skim-skim tu skim ni, perniagaan forex, perniagaan apa, jangan tanya semua orang. Sebab dalam masalah muamalah ini ada ustaz-ustaz yang ada kepakaran dalam bidang itu. Kalau kita tanya tak tahu kalau dia pun ada setengah orang dia suka jawab. Tapi jawapan dia tidak berpaksikan kepada ilmu yang sepatutnya. Pasal timbul masalah. Saya tanya dia ni boleh. Tanya ustaz ni tak boleh. Jadi kita pun akhir kali kalau kita nak kita tanya hak boleh tak? Oh ustaz kata boleh tak apa. Masuk neraka kali dengan dia tak apa dah kita. Sedap juga ayat dia. Kalau salah sekali masuk neraka kali dengan ustaz. Dia ingat masuk neraka ni macam bergurau ya. Macam nak pergi ke pasar malam ya nampak. Maka Nabi kata apa? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Sesiapa yang melihara dirinya daripada segala yang syubhat, segala yang meragukan, segala yang kesamaran, maka sebenarnya dia sudah menuntut agamanya dan dirinya dalam keadaan bersih. Siapa nak suruh agama kita bersih, kehormatan diri kita bersih, diri kita ini bersih, maka tinggalkan benda-benda yang syubhat. Kita kata benda ni halal ke haram? Ada majlis fatwa kata haram, ada kata halal. Tinggalkan. Banyak lagi kan yang lain-lain. Sebab apa? Sebab bila ada ulama yang mengatakan benda tu haram, bermakna ada keraguannya di situ. Takkanlah ahli-ahli majlis fatwa ni suka-suka yang buat fatwa. Betul tak? Nah, jadi kita ambil yang paling warak, yang paling baik. Itu di antara tugas kitanya memilih fatwa yang paling warak. Ada setengah orang ni suka pilih fatwa yang paling keras. Ada juga. Paling berat sekali. Ni hebat kali ni sebab keras. Jangan. Tak semesti keras tu betul. Ada kali yang keras tu tak begitu tepat dengan apa yang dikandaki oleh syarak. Berlaku juga macam tu. Sukarlah bagi kita orang awam muslimin, tuan-tuan dan puan-puan, pandai-pandailah menilai setiap perkara yang kita terima, yang kita tanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita kena jauhkan diri daripada perkara yang haram dan syubhat ni? Yang kedua, mereka yang memakan makanan yang haram dan syubhat tidak akan diberi petunjuk dalam ibadat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala tidak beri kemanisan beribadat. Ni kita takut pula ni. Tak manis kita ibadat. Ibadat kita buat tapi sekadar solat 4 rakaat sebelum solat dengan lepas solat tak ada apa-apa beza. Tak terasa kita ni baru je menghadap Allah Azza wa Jalla. Tak terasa, tidak termotivasi kita dengan solat kita. Semalam saya buat satu huraian ringkas tadabbur kepada Al-Fatihah. Al-Fatihah ni cukup menarik para jemaah sekalian. Bila kita baca surah Al-Fatihah, kita baca satu ayat satu ayat, Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim, biar kita terasa setiap patah perkataan itu kita berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Kita terasa Alhamdulillahirrabbilalamin, mana kita tahu Allah Ta'ala pemilik alam ini. Tak sedut sombong manusia lain, tak sedut angkuh muhi manusia lain. Allah Ta'ala pemilik alam. Ar-Rahmanirrahim, Allah Ta'ala bersifat dengan kasih yang belas, bersifat dengan rahmat. Jadi kalau kita ada dosa, kita ingat kita ada Tuhan yang kesihan belas, yang mengampun dosa hamba-hamba dia. Jangan putus harap. Tapi bila mari ayat yang ketiga, Maliki yaumiddin, patut di sini kita menggigil sebab Allah Ta'ala yang memiliki hari pembalasan. Waktu tu kita rimai balik daripada awal tadi sampai ke solat ni, ada tidak mungkar maksiat yang kita buat. Daripada zuhur dengan asar tadi, ada dua orang pegawai mari jumpa kita bagi rasuah. Bila kita ingat Maliki yaumiddin, lepas asar campur duit rasuah tu ke dalam tu sampah. Bukan tu sampah lah, maknanya jangan ambil lah benda tu. Taubat terus. Sebab apa? Kita ingat kita akan berdepan dengan Allah yang memilih hari pembalasan. Tapi kalau kita duduk main Alhamdulillahirrabbilalamin waladhalin Allahu Akbar 4 rakaat 2 minit setengah, kita tak akan rasa apa. Salat itu menjadi satu acara ritual yang dilakukan tetapi tidak mempunyai ruh dan tidak bernyawa. Jadi tak ada kesan. Bagaimana kita nak dapat kesan ni? Punca kenapa tidak berkesan dalam ibadat kita, yang pertama sekali makanan kita tidak halal. Nas'alullah assalamat wal afiyah. Saya tak kata tuan-tuan, kalau nak halal agak pergi beli makanan sunnah belakanglah yang sebotol RM40 sedangkan di kedai lain RM2.50. Itu tidak. Itu dipanggil manipulasi menggunakan nama agama untuk melariskan jualan. Silap. Biar makanan biasa pun. Saya belajar mengajar dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Mukhtasar Bukhari. Di antara makanan Nabi
ayam. Nabi makan ayam. Tapi saya tak jumpa pula ayam sunnah. Tak ada pula ayam sunnah ni. Sebab ayam tu harga dia sudah ditetapkan. Jadi tak boleh nak disunahkan. Maka harga, jadi tak ada pula ayam sunnah. Ha, tapi ayam yang telah diterapi dengan bacaan Quran ada. Ada seorang kawan bagi bawa risalah. Ustaz kena kempen. Saya kata nak kempen apa? Nih, tengok ni ayam kita ni. Telah diperdengarkan Al-Quran 24 jam. Allahu Akbar. Saya kata zalim kamu. Ayam pun nak tidur juga. Takkan dengar Quran 24 jam. Saya pun bisik dengan dia. Kata waktu ayam dengar Quran dalam reban tu, awak dalam pejabat dengar apa? Dia kata dengar lagu. Kata ayam baik padamu. Dia pun tak jadi suruh saya kempen. Saya pun tak nak kempen. Apa? Al-Quran tidak diturunkan untuk ayam, tuan-tuan. Al-Quran diturunkan untuk kita. Di rumah kita tu pasang CD. Setakat mana kita ada waktu kita rehat tenang-tenang, bismillahirrahmanirrahim pasang. Biar dengar dalam rumah kita. Tak sempat nak baca, kita dengar Quran dibaca. Allahu Akbar. Al-Quran yutlah dibaca dalam rumah kita. Menarik ke tidak? Beli CD pagi-pagi zikir, pagi petang kita download ambil daripada YouTube daripada mana. Jangan duk beli orang jual kedai tu. Zikir pagi dengan muzik lah. Main ibadat dengan muzik ni ibadat dalam gereja Kristian, bukan dalam rumah orang Islam. Kita kena betulkan channel kita. Ambil dengar. Asbahna wa asbal mukul. Kita berikut sambil-sambil duduk sikap anak nak pergi sekolah. Boleh tak boleh? Allah tak sempat juga atas rumah, atas kereta pasang zikir pagi. Kena jam daripada Putrajaya mari KL ni, selesai dah zikir pagi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi punca bila makanan kita tidak bersih, tidak kotor, maka kemanisan ibadat hilang. Bila kemasan ibadat hilang, tuan-tuan tidak akan menitiskan walaupun setitik air mata. Kalau berlalunya 24 jam, kita tak dapat menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah Akbar walaupun 10 kali, 100 kali. Pernah kita dekat anak tidur, mengalir air mata? Pernah? Suami ke isteri tanya, kenapa menangis? Allahu Akbar, 1440 minit berlalu, tak sempat juga aku nak buka Quran dua muka. Tak sempat juga nak sebut nama Allah Ta'ala 100-200 kali. Biar kita ada penyesalan di saat akhir, kita nak tidur. Mudah-mudahan kita tidur dalam keadaan itu, Allah Ta'ala ampunkan kalau kita dimatikan di saat itu. Allah. Menarik tak menarik kita? Jadi kalau tidak kita hidup dalam lara. Punca di mana, kerusakan dia punya penapisnya, rusak di mana? Makanan kita tidak halal, maka ibadat kita tidak manis. Kerana mereka tidak berhak mengerjakan ibadat melainkan berada dalam keadaan suci daripada segala kekotoran. Jadi kita buat ibadat tapi kemanisan ibadat hilang. Kekotoran yang dapat dilihat dengan mata adalah seperti najis, manakala kekotoran yang tidak dapat dilihat adalah seperti hadas kecil dan besar, serta memakan makanan yang haram dan syubhat. Kalau najis kita akan nampak, oh kotor ni. Tapi bila makan-makan haram, kita terasa tak terasa? Tak rasa apa-apa. Tiga pinggan tambah boleh. Nah, bayangnya duit riba, duit rasuah. La haula wala quwata illa billah. Sebab yang ketiga, bahaya yang ketiga makan haram ini, tambahan pula mereka yang memakan makanan yang haram dan subha juga ditegah daripada melakukan ibadat. Ya. Melakukan kebajikan ini kerana mereka tidak mendapat sebarang pembalasan melainkan penat semata-mata. Jadi kita mengatakan kita kena buat ibadat. Jangan pula mari waswas syaitan kata, aku tak mau solat dah. Sebab dalam kitab ni kata, kalau makan haram ni solat pun tak jadi. Kita mengatakan, solat orang yang termasuk orang yang curi baju. Dia curi kain, dia pakai. Allahu Akbar, solat. Solatnya sah, gugur dia punya fardu tapi pahala tak dapat. Ha, kita kena. Sekarang ni kita kena bezakan di antara nak mendapat pahala dan dengan nak menggugurkan tanggungjawab fardu itu. Fardu tu lepas, tapi pahala tu yang hilang. Tapi kena buat jugalah. Nabi SAW bersabda, kam min qa'im laysa lahu min qiyam ila sahar wa kam min sha'im laysa lahu min siyam ila al-ju' wa az-zama. Berapa ramai daripada orang yang solat malam itu, solat malam berdiri dia pukul 3 pagi, tiada baginya sembahyang, tiada baginya pahala solat. Pasal apa? Boleh jadi dia bangun dalam keadaan tidak betul ataupun tersibak dengan makanan-makanan yang haram tadi. Melainkan baginya sembahyang, melainkan berjaga malam, dan berapa ramai daripada orang yang berpuasa, tiada baginya puasa itu melainkan lapar dan dahaga. Nas'alullah as-salamata. Hadis ini direkodkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi ada tiga sebabnya. Ibnu Abbas berkata, la yaqbalullahu salatan bi'infi jawfi haram.
Allah SWT tidak menerima salat seseorang yang dalam perutnya ada yang haram. Tulis ini, maksudnya diberi pahala. Tapi solat kena buat. Solat kena buat. Macam hadis man ata'arrafan aw kahinan. Siapa dia pergi jumpa dukun, ahli-ahli nujum, ahli sihir, tok-tok bomo ni yang tahu benda gaib. Kan? Arraf ni orang yang mengaku benda gaib. Tadi Allah Taala lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman, tidak diterima daripadanya solat 40 hari. Bahaya ke tidak? Habis tak ada solat lah. Dia kena solat. Kalau tak solat, dia berdosa lagi. Berdosa tak solat pula. Solatnya solat, tetapi dari sudut pahala dia. Maknanya solat dia kosong ya, tak ada rekod pahala. Sebab dia pergi jumpa ahli-ahli araf, orang-orang bom-bomo yang dok mengaku benda yang tak baik. Ha, jangan pergi, jangan pergi. Kita hari nampak simple je. Bom-bomo kita tak. Di bomo macam-macam Malaysia ni. Alhamdulillah lah. Cerita buah kelapa, cerita buah apa ni, tembikai itu mungkin dah selesai dah. InsyaAllah. Ya, jazahullahu khairah kepada sahibu samahah mufti kita ni. Di atas apa ni, yang telah beri bimbingan nasihat kepada ahli-ahli bomo yang duduk main benda ni. Dah dia taubat dah, kita jangan ada ungkit lagi lah. Baiklah. Kita pergi kepada masalah terlalu kenyang. Kita tahu dah. Kesimpulan daripada perbincangan kita ni, orang yang terlalu makan benda yang haram, jawab dia, apa yang besarnya kesan dia, iaitulah kesan dianya solatnya tidak mendapat kemanisan beribadat, dan mungkin sebahagian daripada ibadat kita itu tidak mendapat pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan gugurkan ibadat, sebab kalau gugur, tak ada siapa boleh gugurkan kecuali orang-orang yang terjebak dengan ajaran sesat. Dia panggil kumpulan hakikat makrifat. Dia kata dia ni ahli makrifat dah. Jadi ahli makrifat ni tak payah solat, sebab dia sudah darjat tinggi, maka kita kata ini orang ajaran sesat. Ha, itu dia boleh gugur solat. Gugur puak dia ya. Kita perlu menjauhi sifat makan sehingga kenyang kerana beberapa perkara berikut. Oh, makan siapa kenyang? Tak saya makan kenyang macam mana? Kita sekali bayar buffet RM100. Nak duk mikir macam mana nak kembali semula duit RM100 ni. Pusing juga meja. Saya pernah pergi puasa kerusuh haji, orang ajak makan di sebuah hotel dekat sini juga. Kalau saya sebut nama hotel pun tuan-tuan kenal. Dia kata di sini ada 7 dapur, 7 kitchen apa nama. Ha? 7 dapur ada. Nak makan Cina ada, Arab ada, Arab tak ada, orang putih ada. Saya kata nak makan apa? Saya pun teringat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, orang mukmin makan dengan satu perut, orang bukan Islam makan dengan 7 perut. Saya duk ingat ke 7 dapur ni. Ya Allah, astagfirullahalazim. Kata lain kali jangan bawa saya sini. Ha, lepas kuliah bawa nasi bungkus je saya nak makan. Ha. Tapi sekali-sekala nak try juga. Nah, nak pergi tengoklah. Kalau tidak, tak boleh cerita macam ni pula. Pengalaman tak ada. Nah, yang ni bolehlah bawa sekali-sekali pergi tempat yang pelik-pelik lagu tu. Tapi pastikan halal. Kalau tidak, letih kita. Kita perlu menjauhi sifat makan sehingga kenyang. Makan terlalu kenyang lah. Makan siapa kenyang pun tidak jadi masalah. Tapi jangan terlalu kenyang. Kerana beberapa perkara berikut. Bila terlalu kenyang, ini dia punya kesan. Yang pertama, makan banyak menyebabkan kerasnya hati. Tulis nombor. Kita punya hati keras ni berpunca daripada makan banyak. Dia kata, saya makan hak halal tu ustaz. Betul lah, kalau makan hak haram, neraka terus dah tu. Ini makan yang halal pun menyebabkan hati kita jadi keras. Sebab dia suka, bila makan banyak, kita nak rehat banyak. Akan rehat banyak. Jadi sebab kita tak kuat. Jadi makan sikit-sikit ya, biar rasa kenyang cukup. Yang kedua, membawa anggota badan kepada sia-sia dan kejahatan. Apa dia kejahatan ni? Kepada benda yang tak baik. Kalau pergi ke hospital pun, di antara nasihat para doktor kepada kita, apa dia? Kurangkan makan. Itu nasihat. Tapi kalau ustaz nasihat tak jadi, kena doktor juga nasihat. Awak ni kalau makan gini-gini, kena potong kaki. Nah. Kena belah jantung, kena tu, dia percaya dengan doktor. Dalam bab begini, masyarakat kita ni lebih yakin kepada doktor daripada kepada ustaz. Sebab ustaz ni lepas ceramah, boleh tahan juga makannya. Di sini masalah dia nak percaya macam mana aku ustaz lagu ni. Ya.
Ustaz kata saya bukan nak makan, tapi dah jemaah sedia kan, takut kecil hati. Makan juga akhirnya. Yang ketiga, menyebabkan kebinasaan kepada kecerdikan dan kepintaran serta kurang kepahaman. Dari orang yang makan banyak ni, tak apa-apa cerdik dia, kurang kepintaran. Allahu Akbar, macam mana kita hari ni? Makan banyak ke makan tak banyak? Yang jadi cerdik belakang ni. Kita ni tak makan banyak dah ni, insyaAllah dah. Sudah terkawal dia punya makanan. Yang keempat, ia menyebabkan sedikitnya beribadat. Tak banyak ibadat kita. Hal ini kerana dengan banyaknya makan menjadikan kita malas dan mengantuk. Jadi malah kita ni, letih ya. Karena itulah saya, kalau yang saya bimbangnya, kalau ada seminar ke apa, dia bagi kita punya kelas lepas zuhur. Allah mencabar sungguhnya. Saya tengok pukul 2:30, pembentangan ustaz pukul 2:30. Saya kata masya Allah, tabarakallah. Kawan-kawan kita pun sampai hati bunyi waktu ni. Jadi paksalah kita kena bagaimana nak mengawal mengantuk ni. Kalau sekat jemaah tidur boleh tahan, takut ustaz juga tidur. Tuan penat lagi tu dah. Ustaz sekali dengan dia tidur. Ini berat. Jadi menyebabkan sedikitnya beribadat. Ini kerana dengan banyaknya makan menjadikan kita malas dan mengantuk. Nas'alullah as-salamata. Jadi kita akan mengantuk. Yang kelima, menjadikan tidak selesa dalam beribadat. Orang yang panggil mengah lah, mengah. Orang Kelantan kata so'oh, mengah tu lah. Maknanya duduk tarik nafas. Kalau baca Quran tu tersekak kita sebab penuh sangat lah manasik tu. Yang keenam, ditakuti terjatuh, terjebak kepada makanan yang haram dan syubhah. Jadi kalau banyak sangat makan, kita akan jumpa benda pelik ni, jumpa syubhah benda haram sebab terlalu nak makan banyak. Yang ketujuh, makan banyak juga merumitkan hati dan badan kita bagi mencarinya. Bila nak makan banyak, pasal kena cari menyediakannya. Kadang-kadang bila orang mari rumah kita ni, muslimat kita ni, hajah kita ni, berapa jam menyediakan makanan di dapur? Daripada lepas subuh lagi, lepas subuh pergi pasar, orang nak mari zuhur tak? Pukul 12:30 pun tak siap lagi, masya Allah. Siapa tamu mari tu barulah, tak siap lagi juga. Berapa jam habis masa? Kita ni nak pergi zikir, nak pergi nak beribadat, kadang-kadang solat duha pun terlepas hari tu. Sebab bila nak makan banyak, persiapan kena banyak, dan memakannya juga kena banyak sebab sedap sangat, sehingga menyebabkan kemudaratan kerana terlalu kenyang. Yang ke-8, makan banyak adalah untuk menikmati kenikmatan dunia semata-mata. Ia boleh menyebabkan kesakitan yang membawa kepada maut. Ini hak peringkat perubatan lah ni. Doktor kata tak boleh. Kerana itu saya sebut kepada para jemaah, kalau kita nak pergi ziarah orang sakit, biarlah kita kena memahami fiqh al-marid, fiqh orang sakit. Kawan kita ni sakit apa? Kencing manis. Tak apa, kita sambil nak pergi rumah dia tu berhenti beli buah longan mata kucing, tapi jalan bawa pergi. Kawan tu pula peminat mata kucing, jawabnya potong kaki terus. Bukan nak pergi menyelamat kaki dia, pergi potong kaki kawan tu. Kita kena, kawan kita ni apa sakit? Darah tinggi, melak tinggi. Kita pergi cari daging yang sedap-sedap, BBQ nak. Steak apa ni, abang kena hot ni kat kawan tu, pakai hospital mari selalu. Yang ke-9, kurangnya pahala akhirat sebab duk sibuk dengan makan. Yang ke-10, nas'alullah as-salamata, ia dihisap pada hari akhirat. Apa yang kita makan, ingat tuan-tuan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita bercakap, semuanya dihisap di hadapan Allah pada hari akhirat. Kesemua 10 perkara ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Nama kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin. Pasal itulah saya kata, kalau orang belajar di pondok, di kuliah, elok kita kaji Minhajul Abidin. Tapi bagi orang awam di masjid, pada setakat pengalaman saya dalam kerja-kerja mengajar dan berdakwah ini, kitab penawar bagi hati ini sudah memadai. Ada lagi tambahan dalam kitab yang panjang, dalam kitab contohnya dalam kitab Bimbingan Mukmin,
Dia kata apa? Orang yang kurang makan berulang ke masjid, orang yang banyak makan ni berulang ke tandas. Oh, sedap lagi dia bagi. Berat lagi dia bagi kita. Dah banyak makan, ke tandas lah jawab kita ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terdapat beberapa hadis. Tengok hadis ni menarik. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencela perihal kenyang yang keterlaluan. Ini salah satu daripadanya. Ini hadis yang kita sebut tadi. Al mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang yang sempurna imannya, orang mukmin, dia akan memakan pada satu perut. Satu perut ya. Dan orang kafir akan makan pada tujuh perut. Orang-orang Islam makan satu perut, maknanya sikit yang makan, tak banyak. Nak banding dengan orang tu. Ada cerita dia ni, hadis ni dalam Bukhari. Tengok di bawah ni. Tengok nota kaki nombor 5 bawah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Nafi'. Nafi' ni murid kepada Ibnu Umar. Ini di antara kalau orang belajar hadis, dia panggil hadis yang sanad dia tinggi lah. Rasulullah, Ibnu Umar, Nafi'. Jadi Imam Malik murid kepada Nafi'. Jadi Nafi', Malik, Nafi', Ibnu Umar, Nabi. Tiga je jalur dia panggil sanad ali, maknanya sanad yang paling tinggi. Kita belajar ilmu hadis sekali-sekala tak? Menarik juga. Kalau kita buat kerusu ilmu hadis ini, nak belajar ke tak? Sebab belajar hadis ramai orang suka, tapi ilmu hadis, ulumul hadis, nak kena hadis sahih, dhaif, maudhu', menarik. Menarik tajuk, tapi orang mari mungkin mula-mula ramai, lepas tu kurang lah, sebab dia payah. Macam belajar faraid juga sikit. Ibnu Umar, kat tengah cerita, Ibnu Umar tidak akan makan sehingga dia menikmati makanan bersama dengan orang miskin. Allahu Akbar. Kita ni, kalau orang mari miskin rumah, tak apa nak ajak lalu tak? Saya beli nasi bungkus lah kawak, tak payah. Tengok Ibnu Umar, Nafi' kena pergi cari orang miskin, duduk balik rumah, barulah dia makan sekali dalam satu safrah, satu-satu talam dengan orang ni. Kemudian seorang lelaki masuk dan makan bersama mereka berdua. Mari orang ni ingat orang miskin boleh. Dan lelaki yang baru masuk tadi makan dengan begitu banyak. Makan sungguh-sungguh dia makan. Ibnu Umar pun berkata kepada Nafi', wahai Nafi', jangan kamu bawa masuk orang seperti ini, kerana saya mendengar Nabi SAW bersabda, orang beriman makan dengan satu perut, manakala orang kafir makan tujuh perut. Jadi dia ni bukan cara makan orang beriman tujuh perut. Tuan-tuan boleh tengoklah di bawah tu cerita bagaimana orang kafir itu mari, waktu dia kafir, tujuh susu kambing, ekor kambing tak kenyang lagi. Kemudian dia pun beriman. Lepas dia beriman, bagi susu satu seekor kambing, dia kata cukup dah, alhamdulillah. Ingat tak? Adab makan. Adab makan. Bila kita baca bismillah, syaitan duk tunggu ni. Kita nak masuk dalam rumah, syaitan ikut sekali. Kita masuk tak baca bismillah, dia pun masuk sekali. Nak makan pula tak baca bismillah, dia pun join sekali. Lepas join, dia tersandar. Dia kata malam ni, kita dapat tempat tidur, kita dapat makan malam. Dinner. Tapi kalau nak masuk rumah, bismillah, baca. Syaitan terkejut masuk. Ingat tak, nak masuk rumah kena baca bismillah. Ni tak tahannya, ni tengah telefon ni, duk ngongih, buku anak kecil, pekak pernah masuk. Syaitan pun gemuk, ni masuk sekali. Berhenti dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang telefon kata, bismillah apa tu? Aku nak masuk rumah ni, sabar kejap. Nak halau syaitan, jangan bagi dia check-in sekali. Memang ini, kalau tidak check-in syaitan ni. Bila kita nak makan baca bismillah pula, syaitan kata lama bita wala asya, sedih malam ni. Duduk sandar kat luar rumah, syaitan kata malam ni sedih, tak ada tempat nak tidur dan tidak ada dinner malam ni. Nah, siapa dia nak ajak syaitan tidur sekali, nak jamu syaitan, masuk rumah jangan baca bismillah, makan jangan baca bismillah. Bolehlah kawan tu makan sekali. Ini kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, inilah di antara apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang terakhir, Nabi kata hasababna adam luqaimatun yuqimna sulbahu in kana wala budda fa haqquhu sulusun lit ta'am wa sulusun lis syarab wa sulus lil nafas. Bagi anak Adam memadai baginya beberapa suap yang membetulkan tulang belakang. Mana kita makan tu sekadar nak keraskan tulang belakang kita, kalau tidak tak larat juga kita. Sekiranya dia menginginkan nak makan banyak juga, dia perlu membahagi-bahagikan perutnya 1/3 bagi makanan,
1/3 bagi minuman dan 1/3 lagi bagi mengeluarkan nafas. Nah, kalau tidak orang panggil nak menapas sukar sebab makanan sudah penuh, maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Jadi alhamdulillah selesailah kita siri pengajian kita dalam kitab Penamar Bagi Hati. Insyaallah kita akan sambung lagi fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Pada menyatakan faraj dalam jalsah kita yang akan datang insyaallah.